Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bimtek Semangat Guru, seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita memasuki pelajaran 5 asinkronus Empowered Teacher, penerapan kelas campuran. Bersama Buki Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar Penerapan Kelas Campuran. Apa itu metode belajar campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran, sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan 2017, maka Buki Setiawan 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini. 1. Setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. 2. Setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. 4. Membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Apa saja yang akan dipelajari di sesi ini? Satu, apa tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Ketidakpastian pandemi, keragaman kondisi, dan penurunan capaian belajar. 2. Apa miskonsepsi dan konsep sebenarnya pembelajaran campuran? 3. Miskonsepsi pembelajaran campuran. 4. Ciri pembelajaran campuran. Pembelajaran sinkron dan asinkron. 3. Mengapa pembelajaran campuran adalah jawaban yang tepat? A. Pembelajaran pada level yang tepat, teaching at the right level. B. Pembelajaran yang fleksibel. C. Pembelajaran abad ke-21. Sebelumnya marilah kita ikuti penilaian awal. Penilaian awal pra-assessment. Kuis terdiri dari 20 butir pertanyaan. Mari kita mulai mengerjakan. Start quiz. Pembelajaran campuran adalah campuran antara daring dan luring, tatap muka dan jarak jauh, ceramah dan tanya jawab, sinkron dan asinkron. Jawabnya adalah sinkron dan asinkron. Pembelajaran campuran merupakan terobosan pada bidang teknologi canggih, teknologi dan pedagogi, pendidikan dasar, teknologi dan informasi. Jawabnya adalah teknologi dan pedagogi. Dampak pembelajaran campuran terhadap guru adalah perubahan peran guru, penghapusan peran guru, tidak ada dampak apapun, guru digantikan teknologi. Jawabnya adalah perubahan peran guru. Pembelajaran campuran mempunyai 4 ciri, yaitu teknologi, pedagogi, informasi, rekreasi. Pedagogi, teknologi, tatap muka, jarak jauh. Tatap muka, jarak jauh, tata ruang, tata informasi. Sinkron, asinkron, integrasi, merdeka belajar. Jawabnya adalah sinkron, asinkron, integrasi, merdeka belajar. Pembelajaran campuran menjadi solusi pada masa pandemi COVID-19 karena penggunaan teknologi pembelajaran yang canggih berpotensi mengoptimalkan proses pembelajaran, fleksibel menyesuaikan tantangan masa pandemi, membantu guru menggunakan teknologi. Jawabnya adalah fleksibel menyesuaikan tantangan masa pandemi. Ciri utama dari pembelajaran sinkron adalah kehadiran murid dan guru secara bersamaan, memastikan guru dan murid hadir tetap muka, penggunaan teknologi yang minimal mungkin, penggunaan ruang kelas secara optimal. Jawabnya adalah kehadiran murid dan guru secara bersamaan. Metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkron adalah penguasaan materi, tugas kontekstual, proyek kolaborasi, pemberian umpan balik. Jawabnya adalah pemberian umpan balik. Kelebihan pembelajaran sinkron adalah fleksibilitas jadwal, murid bisa mengatur jadwal belajarnya sendiri.
antusiasme belajar. Guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. Tempo tergantung murid. Murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Umpan balik instan. Murid bisa mendapatkan umpan balik secara instan, tidak menunggu respon guru. Jawabnya adalah antusiasme belajar. Guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. Kelemahan pembelajaran sinkron adalah perasaan terisolasi. Murid berpotensi merasa sendirian dan terasing dari lingkungan sekitar. Tempo tergantung guru. Tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. Penurunan antusiasme, murid mungkin mengalami kehilangan semangat belajar. Kualitas bahan ajar, ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. Jawabnya adalah tempo tergantung guru. Tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. Guru Agus ingin memahami kebutuhan murid melalui interaksi dengan para muridnya. Apa pembelajaran yang paling tepat untuk Guru Agus? Sinkron daring, asinkron daring, asinkron luring, sinkron luring. Jawablah sinkron luring. Ciri utama pembelajaran asinkron adalah memastikan guru dan murid menggunakan teknologi, penggunaan teknologi secara optimal untuk pembelajaran, interaksi antara guru dan murid yang manusiawi, murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Jawabnya adalah murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Metode yang direkomendasikan pada pembelajaran asinkron adalah praktek, diskusi kelompok, umpan balik, tugas kontekstual. Jawabnya adalah tugas kontekstual. Kelebihan pembelajaran asinkron adalah aktivitas belajar interaktif. Guru bisa melakukan komunikasi interaktif dengan murid. Antusiasme belajar, guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. Umpan balik sesuai kebutuhan, guru bisa melakukan personalisasi umpan balik sesuai kompetensi murid. Tempo tergantung murid. Murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Jawabnya adalah tempo tergantung murid. Murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Kelemahan pembelajaran asinkron adalah kualitas bahan ajar, ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. Jadwal yang kaku, satu jadwal yang sama untuk semua murid. Tempo tergantung guru. Tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. Kehadiran dan kualitas guru, ketergantungan pada kehadiran dan kualitas guru. Jawabnya adalah kualitas bahan ajar, ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. Guru Dila ingin muridnya belajar mandiri dengan mengenali dan menyelesaikan persoalan di sekitar pasar dekat sekolah mereka. Apa pembelajaran yang paling tepat untuk Guru Dila? Sinkron daring, asinkron daring, asinkron luring, sinkron luring. Jawabnya adalah asinkron luring. Dalam merancang pembelajaran campuran, berapa komposisi yang tepat antara pembelajaran sinkron dan asinkron? Lebih efektif pembelajaran sinkron lebih banyak. Lebih efektif pembelajaran sinkron lebih sedikit. Lebih optimal pembelajaran asinkron lebih sedikit. Lebih optimal pembelajaran sinkron lebih banyak. Jawabnya adalah lebih efektif pembelajaran sinkron lebih sedikit. Apabila materi pelajaran bisa ditampilkan melalui infografik, podcast, atau video, maka pembelajaran yang disarankan adalah sinkron, asinkron, campuran, terpadu. Jawabnya adalah asinkron. Apabila murid tidak bisa hadir pada waktu yang bersamaan, maka pembelajaran yang disarankan adalah sinkron, asinkron, campuran, terpadu. Jawabnya adalah asinkron. Apabila guru ingin memberikan umpan balik sesuai kebutuhan dan kompetensi murid, maka pembelajaran yang disarankan adalah sinkron, asinkron, campuran, terpadu. Jawabnya adalah sinkron. Apabila guru ingin membahas konsep yang kompleks, maka pembelajaran yang disarankan adalah sinkron, asinkron, campuran, terpadu. Jawabnya adalah sinkron. Finish quiz. Mendapatkan 100% benar. Demikian tadi pembelajaran yang kelima. Asynchronous Empowered Teacher, penerapan kelas campuran.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.